Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial merekam layar di HP Vivo Y16. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan kalian simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis. Dan langsung saja, berikut ini tutorialnya. Untuk merekam layar di HP Vivo Y16 ini mudah banget ya. Kalian tinggal tarik saja untuk menu yang ada di atas ini, maka untuk aplikasi perekam layarnya sudah melekat di sini. Apabila kalian tidak menemukan aplikasi perekam layarnya, kalian bisa tekan ikon pensil yang ada di pojok kiri ini untuk melakukan pengaturan. Kalian bisa cari di sini untuk aplikasi perekam layarnya seandainya tidak ada. Biasanya aplikasi perekam layar itu adanya di bawah sini. Kalau seandainya di bawah, kalian bisa tarik ke atas atau kalian taruh di paling depan agar ketika kalian menarik aplikasi dari atas ke bawah itu langsung muncul untuk aplikasi perekam layarnya. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung melakukan perekaman layar. Setujui untuk perekaman layarnya, dan di sini kalian juga bisa melakukan pengaturan terlebih dahulu, rekam suara juga ya di sini menggunakan audio system, audio mikrofon, kemudian suara audio mikrofon dan sistem. Oke, kemudian untuk kualitas gambarnya ini yang tinggi. Jika sudah, kalian bisa langsung mulai perekaman layarnya. Dan sudah terekam ya di sini. Kalian lihat untuk detiknya sudah berjalan, artinya sudah terekam. Untuk menghentikannya kalian bisa langsung tekan, kemudian kalian bisa langsung lihat hasilnya di galeri atau file layarnya. Ini dia. Oke, berhasil ya. Selain dari menu atas itu tadi, kalian juga bisa melakukan perekaman layar melalui menu asisten yang ada di samping ini. Sebentar, kita keluar dulu. Nah, di sini ada aplikasi perekam layar. Kalian bisa klik di sini atau di menu atas, tapi di sini yaitu di menu capture. S capture. Di sini sudah lengkap juga untuk menu perekam layarnya juga sudah tersedia. Jadi demikianlah untuk cara merekam layar di HP Vivo Y16. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.